satu jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang sejuk, tidak seperti pasar tradisional yang biasanya cenderung panas dan becek. Umumnya, sebuah mall memiliki tinggi 3 lantai atau lebih. Dan pernahkah Anda mendengar ada Ocean World di dalam sebuah mall? Atau apakah Anda sudah mengetahui bahwa ada pusat perbelanjaan yang didesain seperti sebuah tenda raksasa? Di akhir jumpa kita, Hotspot akan merangkum beberapa mall terunik untuk Anda. Canal City Hakata adalah kompleks perbelanjaan dan hiburan terbesar di Fukuoka, Jepang. Mall yang disebut dengan kota dalam kota ini menawarkan berbagai jenis toko, kafe, restoran, game center, bioskop, dan hotel. Yang unik di mall ini, mata Anda akan dimanjakan dengan warna-warna yang ada di mall ini dan lenggak-lenggok air mancur yang bisa menari. Dan apabila Anda sedang berlibur di Jepang, mampirlah ke mall yang satu ini. Karena mall ini berjarak 10-15 menit berjalan kaki dari Hakata Station atau Tenjin Station. Apa yang tidak mungkin di Dubai? Kota di Timur Tengah yang terkenal panas ini dapat menghadirkan area bermain ski indoor di dalam mall. Mall of Emirates bukanlah pusat perbelanjaan biasa. Dan uniknya apabila Anda letih berbelanja atau berkeliling, Anda bisa bermain ski di area Ski Dubai. Jika biasanya dalam satu bioskop hanya ada 3 sampai dengan 8 studio, Mall of Emirates memiliki 14 studio yang siap memutarkan film-film box office terbaru untuk Anda. Di sana juga ada teater drama, area bermain game, dan aneka pertokoan bergengsi lainnya. Tiam Paragon adalah salah satu mall terbesar di Asia. Mall ini tidak hanya memiliki pertokoan atau bioskop, tetapi juga teater opera, tempat bowling, galeri seni. Yang paling keren dari toko ini adalah The Gourmet Market dan Siam Ocean World Aquarium. Gourmet Market adalah toko seluas 8.000 meter persegi dengan makanan dari Eropa, Jepang, Korea, Malaysia, bahkan ada juga bumbu-bumbu eksotik dari Sri Lanka. Dan Siam Ocean World adalah akuarium besar seperti SeaWorld yang ada di Indonesia. And now I'm kissing your tears. Let's go to the car. Mall terbesar di Amerika Utara ini memiliki fitur taman air indoor terbesar dan memiliki kolam ombak terbesar di dunia. Mall ini dibangun pada tahun 1981 dan memiliki lebih dari 800 toko dan jasa parkir untuk lebih dari 20.000 kendaraan. Yang uniknya di dalam mall ini memiliki taman yang disebut Galaxy Land dengan sejumlah atraksi termasuk roller coaster. Selain itu, mall ini juga memiliki danau indoor yang merupakan rumah bagi 4 singa laut dan replika dari Santa Maria. Kalau mendengar kata-kata mall, pasti yang terbayang adalah bangunan megah dengan fasilitas lengkap, pusat perbelanjaan, dan tempat nongkrong. Tetapi lain halnya dengan mall yang satu ini, Mall Rongsok. Mall dengan konsep unik ini didirikan sejak tahun 2001. Di mall ini yang dapat Anda temui adalah macam-macam barang mulai dari onderdil motor sampai alat rumah tangga. Dan ternyata Mall Rongsok ini sudah terkenal hingga ke luar negeri. Beberapa waktu lalu, si pemilik mall ini mendapatkan pembeli yang berasal dari Jepang dan Belanda. Wah, bisa dijadikan salah satu tempat wisata nih. Jika Anda penasaran dan ingin berkunjung ke mall ini berada di daerah Depok. Pemirsa, gimana? Unik kan mallnya? Ikan bawal.